وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majelis tafsir rutina, tafsir Juz Amma. Kita terakhir membahas surat Al-Insyiqaq dan kali ini kita akan bahas surat Al-Buruj yang tidak bisa kita selesaikan satu surat di satu pertemuan ini, tapi kita akan bahas awal-awal dari surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj, surat yang turun di periode Makkah, jumlahnya 22 ayat, dimulai dari sumpah dari Allah Azza wa Jalla dengan nama langit, atas nama langit, was-sama'i dzatil buruj. Surah ini memperkenalkan pada kita kaum mukminin kisah yang dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membakar orang beriman dalam parit. Ya, semoga kita bisa punya waktu untuk menghikayatkan kisah ini insyaallah, karena kisah tersebut dimulai singgungannya dari ayat ke-4. Ya. Secara global di ayat surat Al-Buruj ini, namun rinciannya ada di beberapa riwayat. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang zat memiliki al-buruj. Apa makna buruj? Dan para ulama menyebutkan bahwasanya menafsirkan buruj, para ulama berbeda pandangan sampai ada 4 macam pendapat mengenai al-buruj. Ya, ada 4 pendapat menurut ulama ahli tafsir dari kalangan salaf. Yang pertama, al-buruj maknanya adalah al-nujum, yaitu bintang-bintang. Ya, demi langit yang memiliki bintang-bintang, itu kalau tafsiran pertama. Tafsiran kedua, al-buruj maknanya al-qusur, yaitu benteng-benteng, istana-istana. Ya, kata Ikrimah dan sebelumnya Ibnu Abbas, kata Ikrimah, al-qusur, al-buruj itu adalah al-qusur, qusur fis sama, yaitu benteng-benteng di langit. Jadi langit memiliki benteng yang gaib bagi kita, kita tidak melihatnya. Berarti kalau pakai tafsiran ini, demi langit yang memiliki benteng-benteng. Qasr, qasr itu benteng, istana. Makanya kata Allah Azza wa Jalla surat An-Nisa, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu bisa menyergap kalian walaupun kalian berada di buruj, benteng-benteng yang terjaga. Jadi dalam bahasa buruj memang bisa bermakna benteng-benteng atau istana. Pendapat yang ketiga dari ahli tafsir disebutkan oleh Al-Mawardi dalam An-Nukat wal-Uyun, al-buruj maknanya al-khalq al-hasan, yaitu penciptaan yang baik, bentuk yang baik. Was-sama'i dzatil buruj berarti demi langit yang memiliki penciptaan yang baik, yang memiliki bentuk yang baik. Memang sebaik-baik bentuk makhluk ciptaan Allah ya termasuk langit.
karena polosnya dan perhiasan langit yang begitu banyak. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi-masabih. Dan kami telah menjadikan adanya hiasan bagi langit dunia berupa penerang-penerang, baik itu bulan, matahari, bintang, itu semua sebagai zinah, yaitu perhiasan. Ini pendapat yang ketiga, berarti demi langit yang memiliki ciptaan yang sangat baik. Pendapat ketiga, dan ini yang dipakai mungkin di tafsiran Departemen Agama dan umumnya tafsiran di Indonesia, makna al-buruj yaitu al-manazil, gugusan bintang, bulan, matahari, porosnya. Dan ini yang sebagian menamakannya juga dengan rasi bintang atau semisal itu, ya, atau disebut abroj falakiyah. Dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya manazil atau buruj ini ada 12, ya, rasi bintang, tempat bergugusnya bintang, bulan, dan matahari. Dan ini sudah dikenal sejak zaman lampau, sejak zaman jahiliyah, ada 12 sebagaimana rasi bintang yang dikenal versi bahasa Inggris atau Latin, yaitu Al-Hamal, Al-Thawr, Al-Jawza, Al-Saratan, Al-Asad, Al-Sunbulah, Al-Mizan, Al-Jadi, Al-Darbu, dan Al-Hud. Itu semua ada versi Inggrisnya atau Latinnya. Al-Hamal itu Aries, ya. Kemudian Al-Thawr itu Taurus, ya, kayak kebo, ya, rasi bintang, kebo, ya. Kemudian Al-Jawza yaitu Gemini, As-Saratan Cancer, dan penyakit kanker tulisannya sama dari bahasa Inggris cancer. Dia di Arab juga begitu, penyakit kanker marad as-saratan. Ya. Kemudian bintang Asad, gugusan Asad, Leo. Ya, Leon, Asad itu singa. Juga As-Sunbulah Virgo, atau disebut juga sebenarnya Al-Azra. Dan Virgo ini yaitu Virgil, perawan, karena Al-Azra yaitu perawan. Kemudian Mizan, Libra. Juga Aqrab, Aqrab itu kalajengking, Scorpio, karena bentuknya itu gugusannya seperti kalajengking, memiliki apa belakangnya itu, buntut yang menjuntai, maka Scorpius. Kemudian juga Qaus, Sagittarius. Jadi itu Capricornus. Dalu, dalu itu berkaitan dengan dalu, yaitu ember tempat air, makanya Aquarius. Ya. Bukan berarti ini tanggal 21, yang lahir tanggal 21 Januari sampai 18 Februari lahirnya di air, enggak. Nah, karena ini air, kemudian terakhir rasinya yaitu Al-Hud, Pisces, ikan, fish, Pisces. Ya. 19 Februari sampai 20 Maret. Anak lahir 7 Maret, berarti anak Deni manusia ikan itu saudaraan, berarti ada perikanan berarti. Nah, itu berkaitan dengan tanggal-tanggal juga. Disinilah Al-Buruj, apa fungsinya?
kalau fungsinya untuk tanjim versi atau ilmu nujum perdukunan, jelas syirik. Kalau ilmu nujum ini, perbintangan ini untuk masalah takdir, dikaitkan dengan takdir nasib baik, mujur atau nasib sial, apes, ini juga syirik. Enggak ada kaitannya. Bahkan enggak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di bumi seperti hujan. Di zaman jahiliyah, banyak orang-orang kafir atau orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan dengan sebab bintang tertentu. Mereka bilang mutirna binawi kada wa kada, kami diberikan hujan karena dengan sebab bintang ini, bintang ini, karena bintang ini. Jadi hujan itu rahmat Allah, tapi malah dinisbatkan kepada bintang yang tidak ada urusan dengannya. Maka ini syirik. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggantinya dengan syariat. Kalau kita diturunkan pada kita hujan, kemudian selesai hujan itu, maka kita katakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita telah diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmat darinya. Begitu. Maka Allah Ta'ala bersumpah demi langit yang mana langit itu memiliki gugusan bintang, bulan dan matahari. Ya. Tapi kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wal yaumil maw'ud. Kalau tadi ayat pertama, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna buruj sampai 4 pendapat. Adapun ayat kedua, wal yaumil maw'ud, demi hari yang dijanjikan, maka ahli tafsir sepakat maknanya adalah hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang dijanjikan. Janji Allah untuk yang beriman dan janji Allah untuk yang tidak beriman. Ya. Akan dijanjikan berkumpul di hari kiamat semuanya. Ya, karena manusia itu thumma amatahu fa akbarah, ketika kemudian Allah matikan manusia semuanya, kemudian Allah kuburkan manusia di bumi, thumma nu'idukum maratan ukhra, kemudian akan dikembalikan kembali, maksudnya thumma idza syaa ansara, kemudian ketika Allah Ta'ala menghendaki terjadinya kebangkitan, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan semua orang ini, semuanya dari awal sampai akhir. Ini wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud, demi syahid dan demi mashhud. Para ulama beda pandangan mengenai ini, namun yang masyhurnya bahwasanya syahid itu adalah hari Jumat, mashhud adalah hari Arafah. Sebagaimana di hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-yawmul maw'udu yawmul qiyamah. Wal-yawmul maw'ud itu artinya hari kiamat. Wal-yawmul mashhud yawmul arafah. Wasyahidu yawmul jum'ah. Wasyahid itu hari Jum'at. Namun hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama akan kedhaifannya dan lebih condong ini adalah perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi SAW. Berkata Al-Qushairi, fa yaumul jumu'ati yashhadu ala kulli 'amilin bima 'amila fi. Kata Al-Qushairi begini, hari Jumat itu akan menjadi saksi terhadap setiap orang yang beramal sesuai amalan mereka di hari Jumat tersebut. Ini pendapat, ya. Pendapat. Tapi yang sahih adalah kata Al-Qurtubi rahimahullah, wa kadzalika sa'irul ayyam wal layali fa kullu yawmin syahid wa kadza kullu lailatin. Al-Qushairi mengkhususkan bahwasanya hanya hari Jumat yang menjadi saksi atas orang yang beramal di hari itu.
Namun kata Al-Qurtubi rahimahullah setelahnya, karena ini beda zaman, Al-Qurtubi lebih akhir, bahwasannya bukan hanya hari Jumat, hari lainnya juga menjadi saksi, malam lainnya juga menjadi saksi bagi siapapun yang beramal. Ya. Baik. Kita melanjutkan ke kalimat berikutnya dari Rabb kita Azza wa Jalla. Sebenarnya ada pendapat lain dari ulama tentang wasyahir wa masyhur, tapi kita ringkas saja. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud yaitu orang-orang yang membuat parit untuk membunuh kaum mukminin. Dan qutila maknanya lu'ina, dilaknatlah, terlaknatlah ashabul ukhdud ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kullu shay'in fil Qur'ani qutila fa huwa lu'ina." Setiap di Al-Qur'an disebut lafal qutila, maka maknanya dilaknat. Ya. Seperti qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah penggadi parit yang dengan parit itu mereka akan menyiksa kaum mukminin. An-nari dzatil waqud. Di parit itu berisikan apa? An-nar, yaitu api yang memiliki al-waqud. Waqud itu yaitu bahan bakarnya. Jadi taruh juga bahan bakar di parit tersebut, kemudian dibakar, dan kaum mukminin yang beriman ketika itu dilempar ke parit itu. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitar parit itu, mereka duduk menyaksikan pemandangan dibakarnya kaum mukminin. Subhanallah. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka mereka syuhud, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Dan ini parit ini besar, bukan parit kecil kayak comberan gitu, bukan. Dia besar, panjang. Karena kalau kecil ya tak cukup. Ketika itu orang beriman banyak yang seketika beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in shahid, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Adanya kalimat pensifatan Allah dengan nama Allah Al-Aziz Al-Hamid, kemudian mulkus lahu mulkus samawati wal ard, kemudian shahid, itu ada korelasinya dengan kenyataan yang terjadi dari penyiksaan itu. Bahwasanya orang-orang yang menyiksa orang beriman ini, mereka merasa superior, padahal Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Baik, mungkin orang akan bertanya, kalau memang Allah Maha Perkasa, kenapa didiamkan? Kenapa ditakdirkan orang-orang beriman ini dibakar hidup-hidup? Padahal mereka kan beriman kepada Al-Aziz, Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan Al-Aziz Al-Hamid, terpuji, Maha terpuji, segala takdirnya terpuji. Walaupun pahit bagi orang beriman, tapi Allah tetap terpuji dengan kenyataan ini dan takdir ini. Karena di balik takdir ini ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa Taala janjikan kepada mereka, yaitu surga. Yang belum tentu juga mereka ini tersiksa dengan adanya api itu. Kita enggak tahu rasanya gimana. Ya. Ingat, orang kalau udah beriman itu ditolong sama Allah. Kalaupun dia tersiksa, itu hanya sebentar. Yang kemudian endingnya pertolongan Allah, nikmat dari Allah. Nabi Ibrahim saja seorang diri berdakwah, kemudian dari bapaknya, lingkungannya, orang sekitarnya itu kemudian bersepakat untuk membakarnya. Apa kata Allah? Kuni bardaw wa salama. Ya udah, jadilah dingin dan jadilah selamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak terasa. Tapi yang zahir di mata orang-orang, Nabi Ibrahim dibakar.
Tapi yang benar-benar merasakan dingin, enggak ada masalah. Orang beriman kadang kayak gitu, dapat ujian yang bagi publik itu pahit sekali, kesian sekali. Tapi yang sedang mengalami ujian kok ngerasanya biasa aja. Karena iman. Karena iman. Ya. Makanya dikaitkan di sini, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Maha Perkasa, jauh lebih perkasa dari api itu, dari orang-orang itu. Dan kenyataan pahit ini tidak menjadikan Allah itu tercela dengan takdirnya, melainkan Allah terpuji dengan takdirnya. Maka kenyataan pahit yang dialami oleh orang-orang beriman itu tetap tidak menunjukkan Allah itu zalim. Tetap Allah terpuji dengan takdir ini. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita rasakan dari kesulitan di balik takdir yang pahit, maka kita enggak boleh kemudian merasa bahwa Allah itu zalim. Enggak, Allah itu baik. Allah itu terpuji. Segala perbuatan dan takdirnya Allah itu terpuji. Eksistensi iblis itu buruk, tetapi Allah terpuji dengan menciptakan iblis. Karena dengan adanya hitam terketahui putih, dengan adanya buruk terketahui kebenaran, kebaikan, dan seterusnya dari hal-hal yang saling bertentangan satu sama lain. Kemudian dikaitkan juga di sini, lahu mulkus samawati wal ard. Artinya mereka itu hanya menyiksa orang-orang beriman dengan bermodal parit, bahan bakar dan api. Sementara Allah Ta'ala memiliki itu semua, bahkan memiliki langit-langit dan bumi. Enggak ada apa-apanya sebenarnya mereka. Tapi kenapa kok seolah-olah Allah diam saja? Allah memiliki hikmah, bukan diam saja atau gimana. Allah Ta'ala memiliki hikmah dari segala peristiwa, memiliki kebijaksanaan dan keputusan yang terbaik dari segala peristiwa. Maka kenyataan yang pahit, siapapun orang beriman merasakan kenyataan pahit apapun itu, ketahuilah bahwasanya Allah itu selalu terpuji dengan kenyataan itu, selalu dipuji dengan kenyataan itu. Dan ketika tahu Allah Ta'ala memiliki langit dan bumi dan kekayaannya tidak terbatas, maka kenyataan pahit ini tergantikan dengan manisnya iman dengan berharap kepada Zat yang Maha Kaya. Ya Allah, berikanlah gantinya. Makanya ketika mendapatkan musibah, kita disunahkan membaca doa apa? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ganjarilah saya di musibah saya ini, dan gantilah untuk saya sesuatu yang lebih baik daripada ini semua. Enak jadi orang beriman. Ya walaupun kita ijab kalau bisa, jangan cari gara-gara, jangan cari musibah. Tapi ketika dapat, maka ketahuilah bahwasanya Allah tahu musibah itu Allah yang takdirkan, dan Allah tidak tercela dengan itu semua. Allah memiliki langit dan bumi. Maka orang-orang kafir ini enggak boleh sombong dengan modal parit doang, modal bahan bakar dan api udah sok. Allah itu punya segala modal. Ya. Dan dikaitkan juga wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini untuk membungkam pertanyaan-pertanyaan di benak orang-orang. Apa Allah enggak melihat itu hamba-hambanya disiksa? Maka yang dikatakan sini, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala Maha menyaksikan segala sesuatu. Apa yang ditunda oleh Allah Ta'ala dari hukuman bukan berarti Allah enggak tahu. Ya. Apa yang dibiarkan dari maksiat yang berlanjut bukan berarti Allah tidak menyaksikan. Justru dengan dibiarkan oleh Allah kemaksiatan berlanjut, keburukan itu dibiarkan, itu justru lebih mengerikan akibatnya nanti. Iya. Gitu jemaah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maka bukan berarti disiksanya orang beriman ini Allah tidak berbuat apa-apa kelak. Enggak, ada nanti Allah berbuat sesuatu.
dan Allah akan menggantikan untuk orang ini, orang-orang beriman ini yang terbaik. Coba kita baca bagaimana Ashabul Ukhdud atau kisahnya. Ya, dalam hadis yang agak panjang, hadis Ashabul Ukhdud dari Sahih Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir." Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Jadi raja ini ternyata punya dukun, tukang sihir. Ya, tukang sihir itu lebih spesifik daripada dukun. Dukun itu lebih umum, karena tidak semua dukun bisa menyihir. Ya, peramal itu termasuk dukun, tapi peramal belum tentu menyihir. Mungkin modal jinnya itu jin ekonomi ya palingnya. Jadi belum bisa sampai bisa menyihir. Yang bisa menyihir pun belum tentu juga selalu berhasil, karena kan kata Allah, "Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah." Tidak akan penyihir atau jin itu memberikan madarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah, gitu loh. Kata, jadi kalau Allah kena orang sihir, ya itu berarti sudah diizinkan oleh Allah terjadinya secara kesemestaan dan takdir. Namun secara syariat enggak boleh ini terjadi, gitu. Makanya berdosa. Jadi perbedaan dukun dengan penyihir, semua penyihir itu pasti dukun, tapi tidak semua dukun itu bisa menyihir. Jadi perdukunan itu umum. Kalau dukun ini kahin, kahin itu peramal atau yang mengklaim bisa mengetahui yang gaib. Ini perdukunan juga. Peramal, orang indigo yang mengklaim dirinya bisa melihat, ini dukun. Sumpah dukun, saya indigo. Antum mau indihome, indigo, bisnet, apapun terserah antum. Itu semua tetap, kalau mengklaim bisa melihat, dukun antum. Gitu. Kalau mengklaim nanti bisa terjadi peristiwa apa di masa depan, dukun. Kalau mengklaim bisa menurunkan hujan karena punya remote langit, dukun. Ini dukun semua ya. Perdukunan, sok tahu dan dusta, kadzab. Nah, jadi raja ini memiliki apa? Memiliki seorang tukang sihir. Jadi lebih spesifik tukang sihir, bukan sebatas peramal atau apa. Dia memang punya ilmu sihir yang bisa melakukan sesuatu dengannya. Kemudian falamma kabira, ketika tukang sihir itu sudah berusia senja, sudah tua, qala lil malik, dia berkata kepada raja, inni qad kabirtu fab'ats ilayya ghulaman u'allimuhu sihr. Saya sudah tua, Pak, kata tukang sihir ke raja. Kerajaan kan enggak ngomong Pak ya, raja ngomong apa? Tuanku, ya. Saya sudah tua. Tolong kirim ke saya seorang pemuda yang akan menjadi pewaris ilmu sihir saya. Nah, ya, jadi ilmu sihir bisa diwarisin, gitu loh. Faba'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamu fa'ajabah. Maka ada seorang anak yang diutus kepadanya, anak muda. Tukang sihir itu kemudian mengajarinya sihir. Di tengah perjalanan ingin belajar sihir, anak ini bertemu dengan seorang rahib. Ini zaman kalangan Bani Israel. Rahib itu semacam kalau sekarang itu kayak pendeta, ya ustadznya lah, ustadznya ketika itu ada pak ustadz, you know. Ya, ia pun takjub, ya takjub dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh si rahib itu. Orang baik, teman juga orang baik. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Dia pun duduk bersama rahib itu dan menyimak
Nasihat si rahib, takjub dia. Ya. Fakana idza atasahir marra birrahib wa qa'ada ilayhi. Ketika pokoknya jadwal dia mau belajar sama tukang sihir, dia menemui si rahib dulu dan duduk bersamanya, gitu loh. Belajar juga sama si rahib gitu. Taklim dulu gitu. Fa idza atasahir darbahu. Dan ketika dia mendatangi tukang sihir untuk belajar, terlambat dia dipukul sama tukang sihir itu. Udah tua galak. Maka fasaka dzalika ila rahib, maka dia pun mengadukan nasibnya itu kepada rahib. Maka kemudian rahib berkata, "Idza khasyita sahir faqul habasani ahli." Nah, kalau misalnya kamu takut sama si dukun penyihir itu karena dipukul, maka kamu bilang habasani ahli. Katakan aja keluarga saya menahan saya. Ya, wa idza khasyita ahlaka faqul habasani as-sahir. Jika engkau takut pada keluargamu karena terlambat pulang, maka katakanlah ke keluargamu bahwasanya dukun itu menahan saya. Jadi rahib ini lepas tangan gitu. Padahal yang menyebabkan si anak ini terlambat jam belajar di dukun dan pulang siapa? Rahib ini gitu. Ya. Jadi pokoknya terlambat ke penyihir gara-gara duduk di majelis taklimnya rahib, penyihir itu mukulin dia. Lihat, penyihir aja nggak tahu sebab dia terlambat. Bahlul nggak tuh dukun? Bahlul, ya kan? Ini nggak tahu dia. Kalau tahu, didatengin lah langsung rahibnya. Ini berarti dukun itu penipu sebenarnya. Kemudian kan terlambat pulang ke rumah, dimarahin sama bokapnya. Zaman itu bukan bokap namanya, bapak. Maka ya kalau kamu terlambat ke rumah, kata rahib, ini si dukun nahan saya. Karena orang rumah itu gak bakal berani protes ke dukun. Dan dukun gak berani juga protes ke keluarga. Takutnya keluarga gak ngizinin, nanti gak ada murid lagi dia gitu. Ya. Jadi dukun sama keluarga itu saling takut-takutan gitu loh. Iya. Dan memang orang-orang awam itu banyak yang takut sama dukun. Beneran Pak, subhanallah. Antum jangan takut sama dukun. Saya takut disantet, subhanallah. Antum santet balik. Jangan, syirik lah jadinya. Ya, enggak bermanfaat santet mereka itu, enggak bermadarat insyaallah kecuali kalau Allah izinkan. Ya tawakal sama Allah, jangan takut sama dukun. Malah dukun tuh takut sama orang yang enggak takut sama dukun. Takut mereka. Setan itu tuh asli takut sama manusia, Pak. Kenapa setan nampakin diri nakut-nakutin dia? Karena manusianya udah ketahuan takut. Gitu. Ya. Maka itu perkataan rahib, pintar beliau. Kemudian namanya anak muda kan labil ya aslinya gitu loh. Enggak langsung menerima semuanya, pasti menguji dulu mana yang lebih baik buat dia. Padahal jelaskan yang benar kan rahib, bukan sahir. Maka fa bainama huwa kadzalik id ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas. Pada suatu saat ketika di waktu ia dalam keadaan demikian itu, tibalah ia di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak di jalan yang dilalui oleh banyak orang. Ya. Jadi orang-orang itu pada takut, ketahan, mereka nggak bisa lewat situ. Ini kayak di jalan protokol ini. Ini banyak orang yang lewat situ gitu, jadi ketahan. Maka di sini kemudian si pemuda ini bilang, "Al-yawma a'lamu sahir afdal amir rahib afdal." Pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu, gitu kan. Kalau bagi kita yang sudah tahu kebenaran, jelas rahib itu lebih benar gitu loh. Sahir, penyihir enggak ada yang benar. Tapi kan beliau masih muda anak ini, pemuda ini. Belum sampai derajat keteguhan ketika itu. Fa akhadha hajaran. Ia pun mengambil sebuah batu. Faqal, dia berkata, "Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika
min amri sahir faqtul hadhihi dabba hatta yamdiyan nas. Ya Allah, minta tolong dia. Apabila ajaran rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga dengan batu ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Lalu ia pun melempar binatang tersebut, terbunuh, subhanallah. Ini berarti dia dijawab doanya oleh Allah, dan anak ini punya keyakinan sebenarnya kepada Allahnya, cuman dia gak ngerti ini lebih benar mana gitu loh, rahib atau sahir. Ya, namanya masih muda. Wa madhannas, orang-orang pun bisa lewat. Dan sampai titik ini jemaah sekalian, nanti kamu kita lihat fa'atar rahib, dia kemudian datang ke rahib, fa'akhbaroh, dia cerita ke rahib itu. Maka berkata rahib kepada anak muda itu, hey budaya, antal yauma afdal minni, wahai anakku sayang, engkau hari ini lebih afdol daripada saya. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Urusanmu, keadaanmu sudah sampai pada tingkat yang sesuai apa yang saya lihat. Padahal belum lama belajar, tapi tingkatan maqamnya itu lebih afdol sekarang dibandingkan si rahib. Wa innaka satubtala, sesungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan. Fa'ini betulita falatadulla aliyah, maka jika benar demikian nanti ketika engkau ketika mendapati cobaan, tolong jangan sebut saya. Ini rahib ini dari kemarin-kemarin itu benar-benar deh gak mau ketahuan gitu, artinya gak mau rugi. Jangan sampai saya kena, bilang aja kalau ke rahib, kalau ke dukun, ini keluarga saya ngalangin saya, kalau terlambat ke rumah dukun ngalangin saya, dia pokoknya aman gitu. Jadi rahib ini nyari aman, namanya juga rahib. Rahib itu dari kata bahasa Arab rahib, artinya khauf, takut. Takut sama Allah, dan apa-apa tuh cari aman, gak mau ada urusan lah. Yang penting dirinya aman aja gitu. Aman di dunia, aman di akhirat gitu. Makanya kalau bisa pak, jangan jadi rahib. Rahib pula gak boleh jadi rahib sekarang. Maksudnya jadi pendeta, ya mana? Ya. Di sini rahib ini mengetahui, kamu udah levelnya makomnya tinggi nih, ya kok bisa gitu ya, gitulah. Ya budaya antal yaum afdol min, engkau sekarang lebih baik daripada saya. Dari mana kok rahib ini bisa memvonis seperti itu gitu loh? Padahal ini masih muda, namanya muda kan masih belum teguh banget atau gimana? Dari mana coba? Dari karomah. Karomah yang Allah berikan itu terlihat dari dijawabnya doa si pemuda ini begitu saja, dan keyakinan pemuda ini akan terkabulnya doa oleh Allah SWT. Itu karomah. Dan kemudian karomah itu terlihat di apa? Lemparan batu yang sederhana bisa mematikan ini, namanya karomah. Khariq lil 'adah. Hal yang di luar nalar dan kebiasaan yang terjadi, ini karomah namanya, atau bahasa kita keramat. Nah, gitu. Keramat. Tapi ingat, karomah yang seperti ini, karomah yang sifatnya khariq lil 'adah, itu nggak bisa berulang. Kalau berulang malah sihir biasanya itu. Makanya kalau misalnya ada orang di orang lagi zikir ditusuk nggak mempan, kalau sekali aja mungkin itu karomah, Allah jaga dia. Tapi kalau ditantang berkali-kali besok, nggak mempan, ini sihir ini beda ini mah, bukan karomah, ya bu romah kok ini. Ya kayaknya kita azan dulu, setelah itu kita lanjut insyaallah. Rahib tadi, ya bunai antal yawma afdol minni, engkau pada saat ini lebih afdol daripada saya. Karena melihat karomah yang Allah berikan pada pemuda ini, yaitu berupa jawaban doa dan juga karomah khariq lil 'adah, hal yang di luar logika
yaitu dengan batu bisa membunuh hewan tersebut. Oke, ini rahib dengan ilmu, mengap ini orang ini beda, antur itu beda. Jadi karomah itu kadang-kadang tidak terlihat pada penampilan, pada busana, pada junior atau senior, tapi dari apa yang memang Allah berikan on time pada waktu itu. Qadallahu min amrika ma'ara, ini sudah sampai pada tingkat yang sesuai saya lihat kamu itu beda. Ada orang-orang yang memang Allah spesialkan dengan ilmu yang mungkin kelihatannya belum seberapa, namun karena imannya yang luar biasa maka Allah berikan karamah. Tapi yang ajaibnya, kata rahib ini, wa innaka satu betala, engkau akan diuji nanti, akan dapat cobaan. Ajaib. Gini pak, kalau antum punya anak di pesantren dan ternyata dia itu memiliki karamah berupa iman yang tinggi dan juga ilmu yang bagus, hafalan yang sangat baik, atau penjelasan ilmu yang mudah difahami, antum bilang ke anak, nah kamu masya Allah lebih afdol ya bapak, tapi kamu akan diuji. Karena apa? Gak bakal seseorang yang Allah spesialkan tidak diuji, pasti diuji lebih. Kata Allah azza wajalla, ahasibal nasu yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak, apakah orang-orang itu menyangka mereka itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman terus mereka tidak difitnah, tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah memberikan ujian untuk orang-orang sebelum mereka dari para nabi. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyadu bala, ya Rasulullah, jenis manusia apa yang paling keras ujiannya? Maka kata Rasulullah, al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal, para nabi yang paling keras ujiannya, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisal. Artinya orang semakin soleh, orang semakin bertakwa, orang semakin beriman, orang semakin mendapatkan karamah, ujiannya makin berat. Iya. Tapi yang paling gak, udah karamah gak dapat, fasik, ujiannya berat, itu apes banget itu. Udah gitu gak lulus lagi ujiannya. Aduh. Ya, ibaratnya udah miskin, ya, kelaparan, dihinakan orang, kufur nih, asal cepet aja matinya gitu kan, daripada dosa yang numpuk terus. Jadi fikihnya di sini kita dapat, wah innaka satubtala, ngelihat makom anak ini kok udah tinggi, ah ini bakal ada ujian. Tapi kalau kamu diuji, fala tadulla alayya, tolong jangan sebut nama saya. Ah ini cara aman lagi. Tapi ini amanah, wasiat. Jangan sebut nama saya, gitu. Walaupun pada endingnya kesebut juga, ya, gitu. Artinya orang alim atau siapapun mau berlindung nyari aman, ih, kalau memang derajat diuji, nanti kena juga. Kita mau nyari ilmu nih, atau anak kita mau nyari ilmu supaya jadi ustaz, supaya jadi alim atau gimana, tapi menghindari ujian. Enggak bisa kalau Allah uji. Kalau misalnya kita sambil berilmu, akan Allah beri. Enggak bisa kita kabur. Nah, kamu jangan nikah, karena kalau kamu nikah nanti banyak ujiannya. Ya salah. Justru takutnya kalau misalnya enggak nikah, ujiannya makin berat. Nah, kamu jangan jadi ustaz deh. Berilmu aja, tapi enggak usah ceramah. Karena kalau ceramah ujiannya banyak. Salah. Ujian itu bukan untuk dihindari, jalanin aja. Gitu. Ya. Apakah anak muda ini bilang, "Oh, kamu makomnya udah gede nih, udah kamu jadi orang baru aja lagi." Jangan gitu. Jalanin. Ini udah karomah dari Allah. Kana al-ghulam yubri'ul akmah wal absar wal abras wa yudawi an-nas min sa'il al-adwa. Ini karomah berikutnya,
anak itu lalu dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Itu izin Allah. Ia pun dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Itu semua izin Allah. Ini karomahnya ya. Ilmunya ketika itu mungkin kalau dari ma'rifat, dari keilmuan materi, mungkin secara kaidah enggak seberapa atau gimana. Tapi Allah berikan karomah untuk dia dengan sebab iman yang kuat. Maka kehebatan ini pun fasami'a Jalisun bin Malik. Berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Jadi sahabat dekat raja ini sudah lama buta. Dengerin, wah ada yang bisa nyembuhin penyakit nih. Fa'atahu bihadaya katsira. Ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Subhanallah. Udah, levelnya ini udah mulai nih, ini udah mulai. Kalau seorang ustaz atau alim udah mulai dipanggil oleh orang yang berpangkat, itu berarti udah mulai menuju ujian yang kadang-kadang kalau enggak kuat jadinya fitnah dan musibah. Kalau enggak kuat, banyak dai yang dulunya istiqomah, tapi kalau udah kebanyakan pentas, udah diundang sama orang-orang atas, itu goyah. Bukan tabungannya, tabungannya makin, tapi yang goyah apa? Imannya, ilmunya mulai berubah. Dulunya hukumnya ini, sekarang hukumnya beda lagi. Gitu. Fitnah. Ini kan dimulai dari sini nih, ujiannya nih. Ngeri ujiannya nanti nih. Sahabatnya raja, ini semua sudah Allah atur. Kok sahabatnya raja ya? Kenapa enggak orang awam ketika itu? Ya, karena sahabatnya dekat dengan fitnah. Maka kemudian sampai ke telinga sahabat raja, mendatangi pemuda dengan membawa banyak hadiah. Begitulah fitnah. Begitulah ujian. Dimulai dari apa? Hal yang menggiurkan. Menggiurkan, mulai tertarik gitu kan, harusnya gitu, normalnya gitu namanya dunia. Maka apa kata pemuda itu, apa kata sahabatnya raja itu, mahuna laka ajma illa anta safaitani, ini semua bisa jadi milikmu semuanya ini asal engkau menyembuhkanku, kata yang buta itu dari sahabatnya raja. Maka kata pemuda itu, inni la asfi ahada, innama yasfi Allahu. Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Teguh dia. Enggak. Wah iya, saya bapak tahu sekarang saya siapa. Enggak. Saya enggak bisa menyembuhkan siapapun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Dia tauhid. Di masa sudah popularitas naik seperti ini, tauhidnya terjaga. Fa in anta amanta billah da'awtullah fasyafak. Pak, jika engkau mau beriman pada Allah, aku akan berdoa pada Allah supaya engkau bisa disembuhkan. Lihat. Beriman dulu pada Allah, nanti tak doain, saya minta sama Allah. Ini dekat sama Allah ini pemuda ini. Padahal kan Komat, kita lanjutin bulan depan. Lanjut aja. Ya, ceritanya enak. Coba kalau nggak enak, udah cepetan komat. Nah, jika engkau memberi majlis, padahal kan sebenarnya orang buta itu, dia bisa setelah beriman, dia bisa minta kan? Bisa. Tapi pemuda itu bilang, kau masuk Islam dulu, engkau pak masuk Islam dulu, nanti saya doain kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Doa manusia itu beda-beda. Sebagaimana derajat iman mereka beda-beda. Makanya diperbolehkan bagi seseorang untuk bertawasul dengan orang soleh ketika hidupnya, yaitu minta didoakan. Semasa hidupnya, boleh. Dengan anggapan doanya orang alim ini lebih terjawab, lebih terdengar karena kesalahan dia. Tapi dengan syarat kita punya secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Adapun kalau zahirnya kelihatan tidak soleh atau kita tahu dia tidak soleh, maka tidak usah kita doain.
kita ini orang Indonesia kebayang basa-basi. Doainnya anak saya besok mau kuliah, padahal dia yang minta doain bukan orang soleh, enggak biasa kayak gitu pak. Ibu-ibu terutama doainnya semua kita doain. Kedua orang soleh aja yang menurut kita soleh, karena mungkin karomahnya lebih baik dia, gitu pak. Kedekatannya pada Allah lebih bagus. Maka aku hanya akan mendoakan kepada Allah. Berarti si anak ini sebenarnya enggak bisa nyembuhin. Dia hanya minta sama Allah sembuh gitu loh tarifannya. Jadi dia enggak sekonyong-konyong pengen sembuh cep. Ini batu cemplungin ke gelas. Ya. Sambil digendong. Cemplungin sampai mati berkilo-kilo. Ayo siapa dulu kayak gitu ya. Ayo mau bilang bilang gitu. Taubat itu ya, itu syirik itu seperti itu. Ya. Enggak boleh itu. Malu sekarang kalau kita ingat itu. Mau bilang bilang. Enggak sekonyong-konyong gitu. Tapi minta sama Allah. Ia pun beriman pada Allah. Saya baca langsung terjemahnya aja. Sahabat raja tadi kemudian jadi Allah Ta'ala sembuhkan itu dia. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja. Ini lihat fitnah itu bertalian jemaah. Bertalian. Dimulai dari perlahan-lahan sampai makin tinggi ini. Mendatangi raja. Raja ini kan yang tadi punya dukun itu loh. Ya punya penyihir itu loh. Dan ya dulu seperti biasa. Raja pun bertanya padanya. Loh, itu kok bisa melihat? Siapa yang menyembunyikan penglihatanmu? Kata raja itu. Kamu siapa yang menyembunyikan penglihatanmu? Kok sekarang bisa melihat? Kata yang udah sembuh. Tuhanku, Rabbku. Raja pun kaget. Perasaan saya tidak ngapa-ngapain. Ngerti gak maksudnya? Jadi raja itu menganggap dirinya Tuhan. Saya tidak menyembunyikan kamu. Kata kamu yang menyembunyikan kamu adalah Tuhan kamu. Lah, kan saya Tuhan kamu. Saya enggak ngapa-ngapain kamu, ya. Apa engkau punya Tuhan selain aku? Kata raja ini. Ini raja ini gila banget ya. Maka dia pun bilang, Rabku dan Rabbmu itu sama, yaitu Allah. Kaget. Raja tersebut pun menindak. Ya, ia terus menyiksanya. Disiksa itu temannya sendiri itu. Sampai akhirnya temannya nyerah ditunjukin ke anak yang pemuda tadi. Oh pemuda itu coba panggil. Pemuda itu pun datang. Raja pun berkata padanya, wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu. Nah, ini raja ini sebenarnya bahlul. Dikira ini tuh sihir. Saking kufurnya dia dan gak tahu apa-apa kecuali sihir raja itu. Telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat begini dapat begitu. Padahal ini karomah. Ini bukan sihir. Maka pemuda itu berjawab, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Wah, mendengar itu raja lalu menindak pemuda itu, ya, lalu berusaha menyiksa pemuda itu sampai ditunjukkan kepada siapa. Akhirnya pemuda itu membocorin, siapa guru kamu? Lama-lama yang namanya pemuda yang dibocorin, guru saya Ustaz Fulan gitu. Ya. Maka si pendeta atau rahib tersebut didatangkan. Raja langsung nyuruh, kembali enggak ke ajaran lama? Maksudnya sembah saya. Enggak mau kata mereka. Kata rahib itu, lantas didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya, lalu dibelah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Dibelah kepalanya. Ya, subhanallah. Itu. Itu ujiannya orang beriman itu. Kemudian sahabat dekat raja didatangkan pula. Ini sahabat dekatnya yang udah enggak buta lagi. Kan udah beriman tuh. Ngelihat si rahib ini udah dimatiin dengan cara seperti itu. Maka si raja bilang, kembali gak ke ajaran agama lama? Gak mau, kata temannya raja ini. Lantas terjadi yang sama. Ya.
dibelah, kepalanya dibelah. Nah sekarang yang tersisa siapa? Pemuda ini. Ya, diadangkan, datang lagi. Kamu kembali ke ajaran lama di negeri ini. Gak mau. Kemudian anak itu diserahkan ke pasukan raja, ke tentaranya raja. Raja ini mau membunuhnya tapi tidak dengan cara itu, apa namanya, digergaji. Kenapa? Dikasih waktu oleh raja ini. Karena barangkali di perjalanan menuju ke tempat pembuangan atau penyiksaan, mungkin di perjalanan pemuda ini bakal goyah dan kembali ke ajaran lama, dan raja ini mendapatkan benefit dari apa yang disebut sihir gitu. Kata raja ke tentaranya, pergi kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Dakilah gunung itu bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya lalu ia mau kembali ke ajarannya, bebaskan dia. Jika tidak, lemparkan dari gunung tersebut. Lalu ya udah, pasukan itu pergi bersama pemuda itu mendaki gunung. Ya. Lalu pemuda ini berdoa, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Cukupilah aku, jagalah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu ya Allah. Lalu gunung itu pun lantas berguncang dan semua pasukan jatuh, cuma pemuda itu doang yang selamat. Lalu pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Ini kan kalau orang biasa udah diselamatin, ya udah cari selamat. Ini balik ke raja, kayak nantangin balik ke raja gitu. Kaget nggak? Kaget lah raja itu. Kok itu balik-mari? Pasukan di mana? Apa yang dilakukan teman-temanmu tadi itu? Tentara-tentaraku itu. Maka kata pemuda itu, Allah telah mencukupi diri saya dari tendangan mereka. Subhanallah. Pemuda loh ini bisa teguhnya luar biasa. Maka pemuda ini dibawa lagi bersama tentara yang lain, pasukan yang lain. Perintahnya apa? Pergilah ke sebuah sampan menuju tengah lautan. Kalau ia mau kembali pada ajarannya, bebaskan dia. Kalau tidak, tenggelamkan dia. Pas lagi di sana, ya, sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu. Tiba-tiba sampan tersebut terbalik, malah tentaranya yang tenggelam. Ini kayaknya bukan TNI AL. Iya. Ya. Kemudian pemuda itu kembali lagi datang ke raja. Subhanallah. Apa yang dengan teman-temanmu tadi? Allah Ta'ala telah mencukupi diri saya dari tindakan mereka. Maka udah kan, ini raja, ini gimana cara mati orang ini? Kekeramatannya luar biasa gitu. Maka ya udah, akhirnya si pemuda ini sendiri yang memberi kuncinya supaya dia bisa terbunuh. Tapi ini strategi. Lihat, ini strategi. Engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Apa syaratnya? Kumpulkan rakyatmu di suatu bukit. Lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Di sini salib di sini bukan bermaksud seperti Nabi Isa disalib, enggak. Maksudnya ketika itu memang namanya disalib itu hal yang biasa, enggak ada simbol agama di situ. Saliblah aku di suatu bukit. Saliblah aku di sebuah pelepah, yaitu pakai kayu salib itu. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku. Lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Baca itu pas mau melesatkan busur ke muka saya. Lalu panahlah aku, jika dilakukan seperti itu engkau pasti bisa membunuhku. Diturutin dong sama rajanya, karena ini orang keramat. Kita tuh apalagi orang awam, ngelihat ada orang keramat aja, itu langsung diturutin semuanya. Anak aja waktu itu bisa megang ular kadal aja, yang orang-orang ketakutan, anak dianggap keramat pak waktu itu. Padahal ular kadal, ular air belang, dia punya ilmu, dia pakai ilmu tertentu. Karena diketahui anak santri,
itu baru ular. Gimana kalau Anda jadi beliau ini? Iya, udahlah, Anda bikin mencalonkan nomor 4 nanti ya, bisa menang lah, keramat. Ya. Maka rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit, pemuda tersebut pun disalib di pelepah. Lalu raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian diletakkan di busur. Setelah itu ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi hadzal ghulam. Lalu dilepaskan dan panah mengenai pelipisnya. Pemuda tersebut memegang pelipis tempat anak panah tersebut menancap, lalu ia pun mati. Rakyat yang berkumpul langsung tiba-tiba beriman semua. Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Ini pemuda ini memiliki fatona, yaitu kecerdasan yang luar biasa. Dan kecerdasan luar biasa ini untuk ukuran pemuda enggak ada yang setara dengannya. Tapi kok orang ini bisa? Itulah yang namanya ilham, taufik, dan karomah. Adakah seorang pemuda itu di usia segitu, pemuda lain jarang yang punya pemikiran seperti itu, tapi Allah berikan. Nah ini seperti ini. Sampai orang banyak dapat hidayah, dia dakwah dengan cara seperti ini. Tapi sekarang enggak dilakukan, jangan lakukan seperti ini ya. Datang ke presiden, bunuh saya dengan cara ini. Kira-kira pada beriman atau ya viral-viral, tapi malah dibahas-bahas dari semua orang. Kemudian raja datang, lantas ada yang berkata, apa yang selama ini kau khawatirkan, wahai raja? Sepertinya yang engkau khawatirkan selama ini justru terjadi. Engkau khawatir orang-orang itu akan kufur kepadamu dan beriman kepada Allah. Justru itu yang sekarang terjadi. Manusia saat ini, semua rakyat kita beriman pada Allah. Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu menyalakan api di dalamnya. Raja yang tersebut pun berkata, siapa yang tidak mau kembali ke ajaran lama, maka lemparkan ia di dalamnya, masuk dalamnya. Semuanya rela masuk. Langsung imannya sekuat itu karena melihat pemuda ini dan usia seperti itu, imannya tuh tinggi. Mereka pun pengen seperti pemuda itu. Sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Wanita ini mutaraddidah, maju mundur, namanya perempuan dan juga pegang anak bayi. Subhanallah. Anaknya yang tadi belum bisa ngomong tiba-tiba bilang apa? Ya ummah, isbiri fa innaki ala haqq. Wahai ibuku, ummah di sini mana ibuku? Ummah itu pasangannya abah. Ya, ummi pasangannya abi. Ummah pasangannya abah. Ini sama-sama keduanya bahasa Arab. Ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Akhirnya ceplokan di situ dan semua yang mati dalam keadaan beriman. Ini kisah Ashabul Ukhdud ya. Itu yang bisa kita jelaskan. Ini karena udah 7:30. Mudah-mudahan kisah ini membuat iman kita semakin bertambah dan menjadi ladang amal soleh. Insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.